Tak apa, sebentar ahli muzik bagi rehat sat, rest. Saya lepas minum tak lama, lebih kurang 3 jam ya. 3 jam? Ya. Pukul 3 pagi homing pula. Sat ni duk bekas duit, bekas duit. Apa benda tu? Cari duit. Aku takut tarik kena duit RM1. Apa yang kena baik lama Ambil payah duit ni bekas semua. Orang kedekut saja, dia ikat kuat. Tahu dah memang. Kedekut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kut keluar. Ujung konyok sampai lagu ni. Oh, ya. Tukar ketah-ketah. Duit RM50 sekepi ke ketah. Jangan buat malu aku. RM1 tu. RM50 nak bagi. Mana CD dia tak? Aku tak kemana tu. Mana dia? Oh, ni orang maklum lah dah tua. Oh, sedap pun. Kena ke dia? Bagi tadi saya tu, duit RM50. Bola ni? Gawu pula macam apa? Ha? Yang gawu pula macam apa? Mau tak gawu duit aku, ha? Tak apa. Duit hang ke duit aku, baby. Siapa cepat, dia dapat. Ni? Dia bagi ni? Kaya. Tak lagi balik aku bayar tu. Lauk tak kena beli. Nak makan ayam, buat ayam. Umici. Nak makan ikan, buat ikan. Nak makan udang, buat udang. Betul, jom rumah saya begitu dah. Ni, aku tengok kentang buat silap mata kat setia. Bagus ingat buat apa? Haa, itu saya buat lagi hebat macam masa nak tengok bola kan. Kedah lawan masuk dapat panel. Malam separuh akhir lawan dia Lostar. Tidur Rahman. Kedah lawan Selangor PKNF. Malam tu. Habis tengok. Panggil kami buat persembahan. Kami buat persembahan live band lah. Bola. Orang ramai yang beribu-ribu. Nak buat ulang, orang dah tengok dah. Nak buat ayam, dah buat dah kat situ. Nak buat burung pati, buat dah. Last minute, saya tukarkan stadium Darul Rahman jadi kedai top up. Stadium Darul Rahman jadi top up? Boleh rebut orang pergi top up. Nampak malam tu lah, malam tu. Malam ni kita buat ayam. Dengan bank kita duduk rehat sah. Ini siapa cepat dia dapat RM50 sumbangan ikhlas daripada DJ at Kucing Satu Malaysia yang ditaja oleh kopi Cap Bukit Gendang teh tarik Cap Gunung Meyang. Ni apa kena mengena dengan kopi pula ni? Halo. 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 Dah. Duit ni basah macam berlepa duk ni. Berpeluh tadi. Baik, soalan dia siapa cepat dia dapat. Okey, soalan dia. Soalan dia, siapa tengok malam tu siaran langsung Kedah lawan Selangor? Soalan dia, pada malam itu Kedah menang 2-0. Kedah menang. Silap. Kedah kalah 2-0. Saya tak tengok, saya show di Pulau Pinang yang lepas malam tu saya rakam. So anak saya rakam. Kok balik nak tengok kok menang. Haram juga. Tengok sampai 3 kali ulangan tak menang. Baik, soalannya. Sebab apakah pengadil referee pengadil bagi kad merah dekat keeper Kedah? Ya duk tu tu piston tu pasal apa? Semangat. Pasal apa pengadil bagi kad merah dekat keeper Kedah pada malam Kedah lawan Selangor final malam tu? Ha, adik. Hadiah wang tunai RM50. Keeper tepi luar penalti. Keeper tepi luar kotak penalti. Ha. Salah. Adik. Dia tampan luar kotak penalti. Ha. Salah. Lagi. Nak. Oh, cakap putih. Mana? Oh. Adik. Keeper cekuk luar kotak penalti. Keeper cekuk apa? Cukup apa? Cukup bola. Cukup bola. Aku ingat cukup burung buyuk. Salah. Lagi. Ha. Dah. Siapa yang tengok bola malam tu tahu lah. Pasal apa pengadil bagi kad merah dekat keeper Kedah semasa panel Kedah lawan Selangor? Separuh kata Kedah. Tu. Abang baju belang. Tengok abang baju belah nak jawab apa. Ha. Dia tengok. Dan sebab tu kerja dia. Ha, siapa jawab? Sebab tu kerja dia ada abang baju belah ni. Ya! Yeah! Pun salah. Dia tampak.
aku hang punya pasal aku kena lagi demo. Pun salah. Salah. Malam mana? Oh, dia. Palu datang waktu. Ha, apa jawapan dia Palu? Malam tu pasal kan dia bagi kat pun berapa banyak. Jadi kat pun dia rasa dekat mau ha. Ah, dah dah si Palu tu nak ceramah ke jawab tu? Ceramah sikit. Salah, salah. Salah. Pasal kat aku ni banyak dia bagi kat mau. Salah. Abang nak jawab ni. Dia buat salah. Pasal dia buat salah. Pasal dia buat salah. Ha, salah. Ha, Palu. Tangkap bola di luar kotak penalti. Ha, jawablah tadi. Ha, jawab dah, jawab dah. Salah. Ni, dia orang muda nak jawab. Ha, ni kaki bola ni hang mampu eh? Mana? Ni. Ha. Adik, sokong Kedah ke sokong Selangor waktu tu? Kedah. Kedah. Ha, okay. Pasal apa? Keeper Kedah dapat kad merah malam tu. Sebab ref berat sebelah. Ref berat sebelah. Awak apa boleh sengit ke? Salah. 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 Lagi-lagi. Siapa lagi nak jawab? Ha. Pasal apa macam mana? Pasal apa mengadil bagi kad merah dekat keeper Kedah malam final tu? Ha, Iskandar tu. Dengar elok-elok soalan saya. Faham elok-elok? Ha. Faham elok-elok soalan saya? Ha? Pasal apa pengadil bagi kad merah dekat keeper Kedah semasa perlawanan akhir Kedah lawan Selangor? Ha, dengar. Ha. Kau dah jawab apa kau? Apa jawapan dia kau? Pasal dia ada tangan. Pasal dia ada tangan, ya! Tahniah kak apa nama tu? Kak nama apa kak? Intan. Tahniah kak Intan! Cuba lagi! Oh pula! Sak nak sepik mak. Oi, dah lagi! Salah, salah. Ha. Saya bagi clue dia. Clue nak bagi menang juga, nak bagi pulih juga duit ni. Ada clue dia? Ada. Di hujung dia huruf F. Ha? S kat ni? Ah, silap. Di pangkal dia tu. Ha? Jawapan dia bermula dengan huruf P. P. Ya, P. Pening. Oh ni, ini. Ah, tengok ni abang kata rasuah. Ah, hang bagi jawapan. Hey. Saya share tu 25 lagi. Hai. Ha. Boleh ke? Boleh. Mana boleh. Ha. Tak baik. Tak baik. Pilih ayah pun kata dosa. Agak-agak lah. Dengar apa? Lagi-lagi siapa nak jawab? Haa, last minute dia abang nak jawab ni. Huruf T. Huruf apa? Pineng. Pineng, P. Pelik. Haa. Haa, yang pelik. Hamas ni. Aku juga yang kena. Kita beribu dulu. Lagu Tok Wan Sayang Cucu.